Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Sekarang kita membuat Gorden Smoke Ring. Belah kanan saya, sisakan kira-kira 3 jari atau 5 atau 6 cm. Dan sebelah kiri saya sama. Seperti ini. Oke. Ini ya. Seperti ini. Jadi bagian sini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita jahit bagian atasnya ya. Bagian sini ya. Menggunakan ring. Tapi agak beda sedikit kita kali ini. Kita menggunakan ada dua. Yang satu smoke ring, yang satu kain keras gulung. Ini ya. Kain keras ini kita lapiskan ke bawah. Yang ini kita coba letakkan di bawah. Seperti ini. Perhatikan ya. Coba letakkan di bawah kira-kira 2 cm. Ya, kira-kira 2 cm. Ya, perhatikan ya. Tuh ya. Ini jaraknya kira-kira 5 atau 6 cm. Atau kita hitung dengan jari, 3 jari. Oke. Ini jaraknya 1 cm. Jadi, kainnya 2 cm. Kita bagi dua, jadi 1 cm dimakan oleh smoke ring dan 1 cm lagi bagian atas. Oke. Perhatikan ya. Kita jahit ya sini ya. Mulai dari sini ya kita jahit ya. Itu ya. Coba perhatikan ya. Di sini kita pegang ada tiga macam. Pertama kain, ini, yang kedua kertas gulung, yang tiga smoke ring. Ada tiga ya. Kita lipat dulu kainnya. Seperti ini ya. Sudah kita lipat, kita masukin kain kertas gulungnya, lalu kita letak ke atas. Seperti ini, kita jahit. Udah ya, seperti ini ya. Lalu kita coba lagi. Ini ya. Kita angkat atas. Kita atur, rapikan dulu. Ini ya. Tuh ya. Lagi kita coba. Harapan saya pemirsa di rumah bisa melakukan dan memahami dari isi video ini, tutorial ini. Seperti ini ya. Itu ya. Ini jadinya. Kita coba lagi. Terus coba lagi sampai akhir bahan ini. Oke.
Yuk, Mama. Sudah selesai, sudah seperti ini. Nah,
Oke. Inilah model smoke ringnya setelah jadi. Jadi ini ada satu lembar, nanti kita buat dua lembar, satu sebelah kiri dan satunya lagi sebelah kanan, jadi buat dua. Oke, coba kita lihat untuk jadinya. Let's go.